Pemirsa, sindikat pencurian baterai tower diringkus Satuan Polisi Reserse Kriminal Satreskrim Polres Serang. 3 dari 7 pelaku yang mencoba melawan terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Pencurian base transceiver station BTS di beberapa titik di wilayah Provinsi Banten dan Jawa Barat membuat lemahnya jaringan sinyal handphone di beberapa daerah seperti Cilegon, Tiga Raksa, Lebak, Pandeglang, Bekasi, Cikarang, Sukabumi, dan Bogor. Pihak pengelola yang mendapat laporan segera melakukan patroli bersama Satreskrim Polres Serang dan berhasil meringkus tersangka SM di Said Kragilan Serang, SM di Kresek Tangerang, dan melakukan pengembangan ke Sukabumi dan menangkap saudara GG. Dari hasil penangkapan ketiga tersangka, polisi mendapatkan informasi keempat tersangka lainnya, GO, LM, SH, dan PN, yang hendak menjual barang bukti ke wilayah Tangerang. Saat diringkus, tiga tersangka melakukan perlawanan hingga polisi menghadiahkan timah panas di kaki mereka. Sindikat ini sudah berapa sih? Sudah lama ya, sudah sekitar hampir setahunan lah gitu. Kalau di wilayah sini gitu, mungkin bahkan lebih gitu. Mereka beraksi setiap hari, Pak, tadi disebutkan. Mereka beraksinya hampir setiap hari ya, di jam-jam yang mungkin kita juga sudah banyak yang lengah. Malam hari, jam 2, jam 3 malam gitu. Seperti alat-alat seperti ini. Jadi di tower itu dia dikunci, digembok, dibongkar pakai linggis ya, langsung dia cabut aja gitu aja. Karena ya motifnya mereka ya hanya ekonomi aja gitu. Jadi ya mereka ngambil ini dibawa ke tempat penadaannya, habis itu dilebur, udah mereka dapat tidak seberapa keuntungannya gitu. Dibandingkan harganya alat-alat ini. Gitu. Kita jerat dengan pasal 363 dengan pasal 480 KUHP. Maksimal kurungannya? Maksimal kurungannya itu berapa tahun, Tan? Di atas 4 tahun. Untuk kepentingan penyidikan, ketujuh tersangka harus mendekam di jeruji besi dan merasakan dinginnya lantai tahanan Polres Serang. Kasus ini masih dalam pengembangan kepolisian. Akibat perbuatan pelaku, ketujuh tersangka dijerat dengan pasal 363 dan pasal 480 dengan ancaman kurungan lebih dari 4 tahun penjara. Dari Serang, Alfi Syahrin, Kabar 5 TV.